Keenakan harum manis menjadi ikon Perlis. Kini bukan hanya untuk dimakan segar, malah dipelbagaikan bagi menarik selera pelanggan. Di Pusat Kecemerlangan Harum Manis Bukit Bintang Batu Pahat dekat Kangar, sebuah kafe disediakan untuk pelanggan menikmati harum manis. Di kafe ini, harum manis disajikan dalam bentuk ais krim selain boleh dinikmati bersama pulut. Dikendalikan Koperasi Kakitangan Jabatan Pertanian Perlis, ia beroperasi setiap hari dari pukul 8.30 pagi hingga 5.30 petang. Pengerusi koperasi itu, Lau Wei Han berkata, secara purata hampir 500 cawan ais krim harum manis berjaya dijual dalam tempoh sehari. Untuk sambutan ais krim memang sangat-sangat positiflah. Kita tengok setakat seminggu ni memang dari segi kita tengok pengunjung memang ramai, sampai queue pun panjang, dan kita telah beli tambah lagi unit mesin untuk nak memenuhi permintaan dari segi pengunjung yang ramai ini. Yes. Ais krim harum manis mula dijual sejak beberapa minggu lalu. Berikutan sambutan yang amat menggalakkan, satu kios khas menjual ais krim harum manis akan dibuka di Bukit Temiang Berseri bulan depan. Berbeza. So kita rasa yang benda yang fresh. Berbeza dengan di kedai ada pun berbuah semua yang benda-benda yang dah lama kan. Rasa masih ada harum manis, tapi kerana dia orang tambah susu selemaklah. Harga ais krim harum manis bermula RM2 secawan. Produk sampingan turut disediakan seperti pulut dan dadih. Selain itu, perkhidmatan melawat ladang menggunakan kenderaan khas juga disediakan.